Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Apa kabar semua teman-teman di sana? Dan hari ini aku ada di PGR China. Di PGR China kita kedatangan event baru, karakter baru di patch terbarunya ini, yaitu adalah Panci S-Class Ice Tank. Nah, hari ini sudah rilis. Silahkan teman-teman yang main PGR China untuk penguploadnya bisa di co-op aku di sana aja ya. Dan eventnya kita lihat di sini, seperti ini eventnya, gambarnya bagus banget, sangat dramatis, ya. Dan di sini yang aku lihat adalah ketika kalian ngambil ini udah langsung level 25, nggak tahu kenapa udah 25 aja. Jadi kalau kalian mau farming itu sudah langsung auto ya fiturnya, langsung kita klik aja, langsung auto, nggak dari awal lagi. Entah kenapa langsung kayaknya nyambung dari yang sebelumnya gitu, seperti kayak gitu ya, langsung level 25 nyambung dari patch sebelumnya. Oke, untuk memori juga kita dapat memori yang baru di sini, memori signature untuk 1C S class ya. Gambarnya juga bagus, menggambarkan citra si 1C yang dingin dan ngantukan gitu orangnya. Oke, kalian bisa farming ini, kalian tempatkan untuk memorinya si 1C S class kalau dia jadi sub DPS. Oke, kemudian daripada itu juga ada update-update terbaru di patch terbarunya PGR China ini. Tapi sebelumnya kita jangan lupa untuk mengklaim hadiahnya, yaitu adalah set gratis bansos 600 lembar BC beserta tabung LPG. Ini banyak banget ya. Terima kasih untuk Kuro Game China yang ngasih bansos rajin dan banyak buat kita-kita kaum gratisan. Nah, oke, selain itu ada juga beberapa perubahan update, diantaranya adalah interface daripada Warzone ya. Nah, berubah kayak gini untuk Warzone-nya ya. Di sini kalian harus bisa baca sedikit untuk kanjinya, yang atas itu lambang S, di huruf ketiga lambang S, yang kedua itu kanjinya dark. Nah, yang ini ya belum aku mainin, jadi belum ada skornya. Sementara kalau yang S tadi udah aku mainin, aku juara kedua ya. Yang bawah aku belum sempat mainin, langsung bikin konten. Nanti kita coba lagi untuk yang Ice dengan tim tambahannya si Panci ya. Di sini tim aku juara kelima, soalnya baru main satu ya, bukan separoh mainin. Oke. Nah, selain daripada itu ada juga update lainnya, yaitu di dorm house. Sekarang dorm house itu kalau untuk tugas hariannya cuma satu kali klik itu selesai. Tapi sayang udah aku klik tadi, jadi nggak ada lagi. Di sini ada gambar kayak raket tenis meja gitu ya, kayak sisir. Dia kalau klik sekali langsung tugas nyisir selesai, gitu, nggak usah berulang-ulang. Oke, dan inilah dia yang ditunggu ya, informasi untuk semua kaum khususnya F2P adalah 1C S class defender tank ya, itu gratis. Wah, di sini dia tempatnya. Jadi untung saja aku selalu menyediakan token dari dorm house ini, ada sekarang 385.000 ya, dan minimal untuk pengklaim si 1C ini butuh 100.000 token. Dimana kalian ketinggal klik dapatnya 50 shard untuk S class, sedangkan kalau untuk A class 30, tapi nggak ada ya, biasanya di sini adalah S class semua, yaitu 50 shard. Kalian klik aja dan kalian sudah dapat, nggak perlu capek-capek gacha, nggak perlu nukerin BC kalian. Nah, langsung ke layar depannya. Di sini karakternya sudah dapat, ada dari logonya dia kelihatan tank. Kemudian untuk di sini keterangannya dia 100% ice. Nah, yang kedua itu logo apa itu ya, aku nanti cari tahu dulu, kayak bintang gitu. Yang pasti yang atasnya adalah pure ice defender tank. Nah, ini sudah ada 50 shardnya, kita klik aja and voila, si 1C S class sudah kita dapatkan gratis langsung di hari yang sama dengan hari rilisnya. Sekarang untuk tim ice aku ada si Panci. Ini kita lihat dulu untuk jubahnya, kayaknya nggak terlalu beda. Kemudian yang ketiganya kayaknya begini ya. Nggak apa-apa, kita pakai jubah yang standar aja, kalau batangan nggak terlalu ngaruh. Untuk tim S kita di sini sekarang ada Panci, ada si Ayla, gratis juga ini, dari mana? Dari dorm, sama seperti kayak Panci. Kemudian di sini ada Sukro ya, dia dapatnya dari gacha. Yang lainnya sih aku biasa aja seadanya, untuk weaponnya, untuk karakternya gratisan, weaponnya bintang 5 bintang 4, cuma untuk DPS aja aku utamain.
yang lainnya untuk sebagai support aja. Nah, kita lihat aja untuk bannernya, siapa tahu ada yang mau gacha naikin langsung ke SS, silahkan di sini. Kalau kita sih naikin ke SS itu bisa pakai token dari PPC ya. Di sini juga ada banner untuk karakter standar, dan ada ini yang menarik adalah banner 100% karakter up ya. Untuk siapa? Untuk semua karakter premium Gen 2 ada di sini. Kalian boleh pilih siapapun yang kalian mau. Di sini ada dan semuanya red up 100% pasti dapat. Ya, minimal maksimal ditarikan ke 60 bergaransi dapat. Ini 100% ya. Oke, untuk global kapan? Untuk global sabar aja, hanya menunggu 1 tahun cahaya. Oke, nah ini dia untuk weaponnya sendiri aku kayaknya nggak ambil ya, soalnya besi aku juga pas-pasan cuma 7.000. Nanti kita akan pikirkan dulu taktik dan strategi apakah diambil ataukah enggak, ataukah karakter lain untuk memperkuatnya. Kalau tim Ice sudah lumayan, lumayan enak, yang bonyok itu adalah tim Fire terus terang. Kalau S sudah lumayan ya. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Kalau yang mau main PGL Cina silahkan. Kalau yang mau download di co-op juga silahkan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and go semuanya. Bye-bye.